pemirsa. Masih Marcelino. Oh, Marcelino. 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 Walau secara resmi regulasi belum dibuka, tetapi rumor bursa transfer Liga 1 musim depan terus memanas. Geliat perpindahan pemain dari satu klub ke klub lainnya kini semakin santer terdengar. PSIS Semarang mengawalinya dengan mengumumkan dua pemain barunya yang diambil dari Persebaya Surabaya serta Arema FC, yakni Teise Marukawa dan Carlos Fortes. Keduanya merupakan andalan di masing-masing timnya. Dan berikut daftar lengkap transfer Liga 1 2022. Hanif Syahbandi. Persija Jakarta telah mengonfirmasi secara resmi kedatangan Hanif Syahbandi. Pemain berusia 24 tahun itu direkrut klub ibu kota dari Arema FC. Hanif merupakan pemain serba bisa dan kedatangannya diharapkan bisa memperkuat dan memberi warna pada lini tengah Persija Jakarta. Pada musim lalu, Hanif Syahbandi memiliki peran penting di lini tengah Arema FC. Hanif sukses mencetak 1 gol dan 1 assist. Ricky Kambuaya. Pemain dengan julukan Toni Kroos-nya Timnas Indonesia, Ricky Kambuaya, dikabarkan telah mencapai kata sepakat untuk bergabung dengan tim Persib Bandung. Kontrak pemain Persebaya Surabaya asal Papua itu diketahui sudah habis pada 31 Maret 2022 lalu. Dan hingga saat ini, masih belum ada kepastian perpanjangan kontrak dari Persebaya. Dan rumornya, malah gelandang andalan Timnas Garuda itu sudah deal dengan Persib Bandung. Bersama Bajul Ijo di Liga 1, Kambuaya memainkan 18 pertandingan dan mencatatkan 6 gol serta 2 assist. Rahmat Irianto. Kode hengkang yang dilontarkan gelandang Persib Bandung, yakni Muhammad Rosyid, membuat tim Maung Bandung dengan segera mencari penggantinya. Kini Rahmat Irianto juga dirumorkan akan segera menyusul Ricky Kambuaya untuk gabung Persib Bandung. Sama seperti Ricky Kambuaya, kontrak kapten Persebaya yang saat ini masih berusia 22 tahun itu juga sudah habis pada 31 Maret 2022 lalu. Selama Liga 1 musim lalu, Irianto bermain sebanyak 21 kali bersama Persebaya. Evan Dimas, gelandang Bayangkara FC yang juga merupakan kapten utama Timnas Indonesia. Evan Dimas dikabarkan sudah deal untuk membela Arema FC untuk musim depan. Kehadiran Evan Dimas yang sebelumnya bermain di Bayangkara FC ini diproyeksikan bisa mengisi slot yang ditinggalkan Hanif Syahbandi yang memilih bergabung ke Persija Jakarta. Evan Dimas kabarnya akan dikontrak oleh tim Singoedan dengan durasi kontrak 2 tahun. Adam Alis. Selain Evan Dimas, Arema FC juga dikabarkan sudah resmi mendapatkan rekannya di Bayangkara FC, yakni Adam Alis. Bersama Bayangkara FC, Adam Alis memainkan 26 pertandingan dengan mengemas 4 gol dan 4 assist. Nama Adam Alis sendiri sudah tak asing lagi bagi Arema FC, lantaran pernah bergabung di Liga 1 2017 silam. Bahkan dalam rentang waktu itu, pemain yang identik dengan nomor punggung 18 itu sudah mempersembahkan 2 gelar juara. Perombakan skuad di kubu Arema FC terus berlanjut. Mereka juga mendaratkan Nur Hidayat Haji Haris dari PSG Pati dan Andik Rendika Rama dari Madura United. Nur Hidayat bakal bersaing di lini belakang Arema, sedangkan Andik Rendika Rama digadang-gadang menjadi pengganti Diego Michel yang tidak memperpanjang kontraknya. Yosef Ezzejjari, pemain yang sebelumnya membela Persik Kediri ini, dikabarkan resmi bergabung dengan Bayangkara FC. Selama membela Persik Kediri, penyerang asal Spanyol yang kini berusia 28 tahun ini membukukan 32 penampilan dengan 18 gol dan 1 assist.